Benar adanya. Per hari ini WA admin saya dikirimkan surat somasi dari pihak sana. Nggak apa-apa, nggak masalah, negara kita negara hukum. Siapapun berhak melaporkan siapapun, siapapun berhak juga tersinggung atas konten siapapun. Ya, kan dia yang memilih untuk tersinggung, oke? Nah, keputusan saya dan kuasa hukum saya, Bapak Mirwansyah, somasi itu kami abaikan. Dan kami menaati proses hukum. Tidak ada kata mundur. Ya, minggu depan saya dan Bapak Mirwansyah akan ke Jakarta untuk klarifikasi kepada pihak media. Ya, bukan ke pihak sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan komunikasi dengan Ayu Wisya, AW, klien kita, selebgram hits Kota Padang, Sumatera Barat. Dan Ayu baru mengirimkan surat somasi yang dilayangkan oleh pengacara DS. Dan terhadap somasi itu kami sudah diskusi dan menurut kami tidak ada pencemaran nama baik, tidak ada penghinaan sebagaimana yang disebutkan dalam somasi oleh pengacara DS. Oleh karena itu somasi tersebut akan kami abaikan dan kita menunggu saja proses hukum atau laporan polisi karena katanya kan sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya ya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ternyata benar, selebgram Ayu Wisya dilaporkan Dodi Sudrajat. Kemarin Pupu Sudrajat bersama keluarganya, yakni Mayang dan Irma Rahim sepertinya, datang ke Polda Metro Jaya dan ternyata membuat laporan atas Ayu Wisya. Dan memang selebgram Ayu Wisya ini sering membahas kasus-kasus Dodi dan juga Mayang dalam akun TikToknya. Dia pun juga sambil makan kerupuk dan masakan-masakan Padang karena memang dia dari Padang. Dan kini pengacara Kim Holt yakni Mirwansyah SHMH yang juga dari Pekanbaru Riau sama-sama Sumatera dan dekat siap pasang badan atas Ayu Wisya yang dilaporkan oleh Dodi Sudrajat. Nah, bagaimanakah Mirwansyah Lubis pasang badan terhadap Ayu Wisya dan bagaimana keterangannya karena laporan hukumnya masih dalam somasi. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada dorong setiap lentikan jarimu. Ada lagi yang dilaporkan DS nih, ya inisialnya AW, tadi malam resmi dilaporkan katanya dari jam 6 sampai jam 10 didampingi oleh pengacaranya. Tapi apakah laporannya diterima atau tidak, kita belum tahu pastinya. Tapi yang jelas, ya AW tadi pagi sudah kontak saya dan dia minta saya sebagai pengacaranya untuk menghadapi laporan DS ini. Saya sampaikan, saya siap dan kita akan lakukan pembelaan dan menghadapi LPDS. Insya Allah, ya dalam waktu dekat kita akan tanda tangan surat kuasa itu. Dan kemudian, ya terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, ya kayaknya perlu belajar deh. Ya, perlu belajar undang-undang ITE, perlu dipelajari juga SKB 3 Menteri ya. Jadi kalau seandainya laporan di Polda Metro terkait dengan AW tidak diterima, malu Pak, malu dong. Sudah konferensi pers, sudah datang sekeluarga bersama dengan tim pengacara, LP ditolak. Aduh, kasihan banget. Udah laporan di Kemensos gagal ya, ditolak, malah yang dilaporkan diapresiasi oleh Kemensos. Sekarang laporan di Polda Metro ditolak lagi. Aduh, jangan-jangan hak sugala nanti dimenangkan Pak Haji Faisal, makin amsyong lagi. Ampun deh ya. Jadi berdamailah dengan hatimu, jangan memperkeruh, jangan cikit-cikit emosi, jangan baper, nanti semakin sulit kita ya. Damai-damailah ya, masih ada jalan, masih ada jalan damai, masih ada jalan menuju baik untuk menuju Roma ya. Islah dan berdamailah dengan hatimu. Jadi saya tekankan dan saya pertegas bahwa AW ya sejak saat ini adalah menjadi tanggung jawab kantor hukum MS Law Firm dan itu adalah saya ya. Jadi terkait dengan laporan DS terhadap AW ya akan berhadapan dengan saya dan saya akan siap membela dan mendampingi
sampai tuntas begitu. Dan saya hanya minta kepada netizen dan teman-teman semuanya, mohon doanya agar AW diberikan kesabaran dan kekuatan menghadapi DS, dan saya senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa membela orang-orang yang benar. Demikian, salam keadilan dari Pekanbaru. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan komunikasi dengan Ayu Wisya AW, klien kita, selebgram hits Kota Padang, Sumatera Barat. Dan Ayu baru mengirimkan surat somasi yang dilayangkan oleh pengacara DS. Dan terhadap somasi itu kami sudah diskusi, dan menurut kami tidak ada pencemaran nama baik, tidak ada penghinaan sebagaimana yang disebutkan dalam somasi oleh pengacara DS. Oleh karena itu, somasi tersebut akan kami abaikan, dan kita menunggu saja proses hukum atau laporan polisi, karena katanya kan sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya ya. Jadi kita akan berangkat hari Selasa atau Rabu bersama dengan Ayu. Nanti kita akan konferensi pers, kita akan klarifikasi kepada rekan-rekan pers, kita akan jelaskan dan akan luruskan, karena tidak ada pencemaran nama baik sebagaimana dituduhkan ya. Merasa-merasa baper-baper, ya mungkin dia merasa disebut-sebut namanya, ya silahkan saja. Kalau memang ada bukti-bukti yang cukup, yang kuat, yang mungkin melanggar ketentuan undang-undang, ya silahkan dilaporkan. Dan klien kami siap dan menantang ya, akan menghadapi ya kasus yang menimpa dirinya. Dan saya pastikan saya akan lakukan pembelaan sampai tuntas ya. Oleh karena itu saya minta doa dan dukungannya buat teman-teman semuanya, netizen yang baik hati. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa menegakkan kebenaran dan keadilan. Demikian, salam keadilan dari Pekanbaru. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini Dodi Sudrajat akan laporkan selebgram Ayu Wisya ke polisi. Apa masalahnya? Masalahnya dia merasa, dia dan Mayang merasa saya hina dan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Nama baik. Baik banget. Baik, Pak. Ampun. Panas ya, Pak ya. Panas ya, Pak, lihat video saya ya, Pak ya. Panas ya. Kipas, Pak. Kipas. Oh, atau enggak Pak Dodi kesel nih. Saya ngedumel sambil makan kerupuk jengkol, terus Bapak gak kebagian. Ya udah, coba Bapak buka podcast, undang saya, kita adu bacot. Nanti sembari saya bawa kerupuk jengkol saya. Panas ya Pak, panas. Yang nyuruh tolol, yang disuruh juga tolol. Gitu loh. Masa iya demo orangnya cuma saitil, nanggung apa uangnya wes habis buat bayar pengacara idiot yang ngomongnya gini, yang sok-sokan ngomong no virgin.